Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Kartika Kamelia dengan NPM 1831090299, Prodi Sosiologi Agama, kelompok KKN 314 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Siti Badiah, MAG. Di sini saya akan membawakan video tentang disiplin merupakan kunci keberhasilan. Virus corona telah menyebabkan kasus infeksi di sebagian negara di dunia, termasuk Indonesia. Wajar apabila kita merasa khawatir terinfeksi virus itu, karena penularannya terlalu cepat. Kita bisa mencegah virus corona ini dengan 5 langkah berikut ini. Pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, minimal 40 detik. Atau, cairan tangan berbasis alkohol 60%. Yang kedua, hindari menyentuh mata, mulut, hidung yang merupakan tempat virus tumbuh di tubuh kita. Yang ketiga, jika batuk dan bersin, tutup mulut dengan lengan bagian dalam atau tisu dan gunakan masker. Yang keempat, hindari kerumunan, jaga jarak 1 meter atau lebih dari orang lain. Yang kelima, jika ada gejala infeksi virus corona, hubungi 119. Dengan ini, Anda telah membantu perintah dan petugas kesehatan bekerja lebih efektif melawan COVID-19. Yang terpenting, tetap tenang dan jangan panik dalam menghadapi virus corona. Selalu jaga kesehatan, lakukan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jadi, ketika kita disiplin dalam berusaha mencegah virus corona, tubuh kita juga akan tetap sehat. Cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.